Kadang-kadang ada jugalah makan dekat luar. I prefer masak kat rumah. Selalu kalau saya makan dekat luar, saya spend dalam RM20 lah. RM15 ke RM20. Dalam RM12, RM13 macam tu. RM10 ke RM15 macam tu je lah. Tak, saya tak percaya. Oh, RM10 tak dapat rasanya. Hai guys, saya Sherson Lian dan ini RM10 Plates, di mana saya akan berkongsi resipi-resipi yang di bawah RM10 kosnya. Resipi yang kita akan sediakan hari ini adalah Jiu Hu Char. Pada orang-orang yang suka sayur, ini resipi perfect. Bahan-bahan yang kita perlukan, shiitake mushrooms, cili merah, bawang putih, bawang Holland, carrot, sengkuang, kobis, udang kering, sotong kering dan last sekali daun salad. Alright, so first sekali apa kita kena buat adalah untuk potongkan kita punya sengkuang. Saya gunakan mandolin yang saya dah masukkan attachment untuk bagi dia potong iris. Carrot pun kita gunakan mandolin juga. Now kita nak potongkan kobis kita. Bawang. Now mushrooms. Last sekali bawang putih. Smash dan iris. Chopkan dia. Nice. Sekarang kita akan mulakan menumis bahan-bahan kita. Kita masukkan udang kering. Perahkan apa air yang ada. Oh, the wangi daripada udang kering tu delicious. Masukkan bawang putih, bawang besar sekali dengan kita punya sotong kering. Nama hidangan ni Jiu Hu Char. Jiu Hu itu datang daripada nama sotong kering dalam bahasa Hokkien. Right now kita akan masukkan cendawan. Tumis sekali cendawan, kita nakkan aroma cendawan tu naik ya. Kita akan masukkan kita punya sayuran-sayuran yang lain. Kobis, carrot, sengkuang. Very good, nice. So sengkuang tu akan meresap flavor daripada mushrooms, kita punya sotong kering dan juga udang kering. Kita nak potongkan kita punya chili. Chili akan memberikan color yang cantik. Balik kepada ini, sekarang kita nak season. Garam sedikit, lada putih, sedikit gula. Smells so good. Look at that. So delicious. Sebab kita dapat manis daripada sayur-sayuran, the flavor from the sotong kering, udang kering, mushrooms. Ah. Alright, now kita nak masukkan kita punya chili. Very nice. Tutupkan api dan kita sudah boleh hidangkan. Biasa Jiu Hu Char ni dihidangkan bersama dengan daun salad. So, cara untuk kita nak hidang ni, kita ambil daun salad, bubur dekat tempat yang lawa sikit. Kita ambilkan sedikit. So yang penting sekali, hidangan ni kena makan sekali dengan chili. So saya ada sambal belacan. Dan guess what? Sambal belacan jenama saya sendiri, rencah. Ambilkan sedikit sambal belacan, letak dekat atas. So biasanya hidang, ya, tak payah buatkan untuk tetamu, bagi dia buat sendiri. Because this is kind of fun. Walah, there we go. It looks so good. All good. Take a picture. Resipi Nyonya Jiu Hu Char pun dah siap. Boleh suap 3 hingga 4 orang dengan harga RM8.60 sahaja. Alright, kalau anda suka resipi ni, jangan lupa klik like dan share kepada kawan-kawan anda. Ya, dan bila anda cuba resipi ni pula, please ambil gambar dan tag Sherson Lian dan hashtag RM10 Plates. Episod seterusnya kita akan buat tenggiri cili garam. So jangan lupa subscribe untuk dapatkan reminder bila kita punya video dah keluar. Ciao.